I'm looking at the bank, same as I do not want to tell. Yeah, nuts with my gang. You need just a stank. Cover on my chain. Selamat datang di channel Fuad Shifu. Kali ini kami akan membagikan tips dan trik unlock bootloader Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon garansi resmi TAM. Pertama-tama kita cek device-nya terlebih dahulu, di mana yang akan kita kerjakan ini adalah Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon garansi resmi TAM. Ciri-cirinya di bagian belakang device berbahasa Indonesia dan ada tulisan Made in Indonesia. Selanjutnya, kita binding akun, caranya masuk ke setelan, kemudian setelan tambahan, kemudian developer option, kemudian status Mi Unlock, kemudian klik tambah akun dan perangkat. Kemudian muncul tulisan berhasil ditambahkan akun Mi tertaut dengan perangkat ini sekarang. Artinya sudah sukses untuk binding akun. Selanjutnya kita buka aplikasi Mi Unlock dan login dengan akun Mi yang sudah dibinding di device tadi. Jika sudah muncul tampilan seperti di video, device langsung dikondisikan masuk ke mode fastboot, yaitu dengan cara reboot device dan kemudian menekan volume bawah atau tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan hingga muncul gambar Mi Bunny dan tulisan fastboot. Selanjutnya, hubungkan kabel dari PC ke device kita, hingga tampilan pada Mi Unlock berubah menjadi Mi Bunny seperti di device-nya, lalu klik tombol Unlock. Tunggu hingga selesai. Jika sudah mendapatkan tampilan Unlock successfully, maka device kamu sudah ter-unlock bootloader. Langkah selanjutnya, kamu bisa memasang recovery pihak ketiga seperti TWRP, bisa kamu lihat di video lanjutan ini. Untuk cara memasang TWRP, kamu bisa melihat tutorial di video atau bisa mengikuti link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Pada video ini, kami akan memasang root dengan SuperSu. Untuk cara memasang root, kamu bisa melihat tutorial di video atau bisa mengikuti link di deskripsi yang sudah kami sediakan.
Selanjutnya, kami akan memasang expose. Untuk cara memasang expose, kamu bisa melihat tutorial di video atau bisa mengikuti link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Nah, selesai. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya agar kami makin semangat memberikan konten yang bermanfaat buat kalian semua. Jika ada kendala, jangan sungkan untuk menuliskan komentar ya. See ya!